Iya lah, ini kontrakan di Mampang guys, yang di Gang ABC. ABC Mampang Jakarta Selatan, Buncit. Ini buat sen cuci ini colokannya ini, dan ini pembuangannya. Untuk listrik 1300 ini ruangan utama, pertamanya ruangan 2 meter kali 3 meter, hampir 4 meter ya. Terus kamar, ini kamarnya yang satu seperti biasa ada ranjang di atas, tempat tidur di atas yang ala-ala Jepang-Jepang gitu ya, memanfaatkan kondisi ya. Tangganya ini bisa dilipat, nah lipat ini ada slot kunci biar aman. Coba kita naik. Oke. Kita naik ke atas. Penampakannya kayak apa? Ini ya, tuh lumayan. Ini jam 8 juga masih tinggi, guys. Ya, orang berdiri enggak mentok sih. Itu lubang AC buat double, bisa double kamar, jadi AC 1 buat kamar 2 biasanya pengiritan mas ya. Di kamar ada 2 kamar, satu rumah 2 kamar ini, yang satu kamar anak, kamar anaknya sama tingkat juga, cuman agak kecilan dikit guys. Ini penampakan dari pintu. Ada tangga juga bisa dilipat sama kayak yang tadi. Ini naik, coba naik guys. Lumayan sih, ada penerangan juga. Ini jadi ukuran tempat tidur yang 1 meter 10, kalau yang tadi 1 meter 20, yang nomor 2 katanya, ranjang tidur nomor 2. Terus lanjut ke dapur. Nah dapur ada ruang, ada jendela. Betul-betul tanah kosong guys, bisa buat parkir-parkir kalau ada yang main belakang rumah. Ini ada penerangan juga sama. Nah ini kamar mandinya, ini shower cuci piring, airnya kenceng bersih. Kloset duduk sama shower bisa duduk, lumayan sih, keren juga, lumayan gede, standar ukurannya 1 meter setengah kali 1 meter setengah malah ini, wah gede nih.
Kalau yang minat nih buat pasutri-pasutri, pasangan suami istri, boleh nih hubungin langsung aja, hubungin nih. Ini buka harganya tahunan lur, ini tahunan 1 tahun 25 ya, 25 ini ada 2 rumah sama persis seperti ini, bersamping-samping nih, di samping sini ada, sama harganya, bentuk sama, semuanya sama. 25 per tahun. Listrik 1.300. Oke. Nih. Tukangnya Mas Yanto. Rambutnya jala. Aku beresin, bikin jemuran nih. Oke. Mas. Itu buat tangga naik ke toren, lewatnya sini, tangga datar set, naik. Terus naik lagi di itu kanopi. Terima kasih.